Mas, aku penasaran banget nih. Biasanya karakter kita di Roblox kalau nggak kotak ya seperti ini kan. Jadi Momo kepikiran nih, gimana ya kalau misalnya Momo membuat karakter Roblox di dunia nyata. Tapi apakah bisa ya? Soalnya bentuk badan di Roblox kan cuma begini nih. Tapi Momo nggak menyerah. Momo terus mencari tahu. Momo searching, melakukan riset. Akhirnya Momo menemukan cara untuk membuat karakter Roblox versi manusianya. Kira-kira penampakan karakter Momo di dunia nyata gimana ya? Ya udah deh, daripada penasaran terus, ayo kita buat bareng. Nah, pertama-tama supaya bentuk badan kita enggak kotak seperti ini, kita perlu membeli bundlenya. Kita harus ke bagian avatar shop di bagian future bundle. Nah, di sini kita ketik Alana of the Star. Nah, setelah itu kita enter. Muncul deh ini Tun. Nah, bentuk badan ini Tun, dia mirip sama karakter asli manusia. Lihat, wow, kayak badan Momo yang kurus. Ya kan? Cantik. Dalam mimpi. Gak ada dalam mimpi, memang kayak gini badanku. Iya, dalam mimpi sih, ya udah. Baru bilang, coba kau facecam. Eh, jangan, ini udah facecam. Ya udah, kita langsung beli 250 lobak. Yeay. Habis robakku. Tapi gak apa-apa, demi karakter. Apa? Gak mata di belakang pundak dia, Mon. Wih, ada mata, guys. Gak apa-apa tuh, nanti mata ini kita bakalan tutupi pakai rambut. Okay. Soalnya kan rambut Momo udah panjang-panjang nih. Oh, cantik kali. Sempaknya bisa ganti, gak bisa itu kan? Gak apa-apa tuh, jadi hari ini kita pakai short yang pendek-pendek kayak gitu kan, lucu kan. Setelah itu kita... Artinya adalah Momo tidak pernah menukar sempak. Yeah. Tukar sembarangan nih Atun. Enggak ya, tukar guys. Nah, karena di kepalanya ini aneh banget, ada mata-mata guys, mengerikan. Kita akan menukar kepalanya menggunakan si Denny. Soalnya Denny kepalanya lucu-lucu tuh, kecil-kecil kayak mukaku yang kecil ya kan. Loh. Lucu, cantik. Apa Alola nih? Bukan cowok. Dia kan pakai kepalanya doang. Mukanya kan kayak cewek. Kok tengok dong. Ini Atun ngegas mulu. Aku tahu muka aku ganteng kayak cewek, tapi Kamu ngaca ya, ngaca kau sana ya. Kita langsung ambil karena gratis guys. Nah, setelah itu kita ke tempat avatar. Kita akan menggunakan badan-badannya dan kepalanya si Denny ya. Okay. Semoga bisa. Bisa diganti tuh, kamu lihat. Lo. Di sini sepertinya lebih cocok Lilin deh daripada si Denny. Si Denny kayaknya cocok banget ya. Iya, gimana? Iya guys, kita pakai Lilin soalnya lebih unyu guys, kayak muka Momon. Yaudah, kita ganti tangan-tangannya ke tadi Alana of the Star dulu ya. Mana tuh? Gak ada, kok gak ada? Ada, kok jangan bilang gak ada dulu dong. Nah, tuh nih semua bilang gak ada. Capek ya. Guys, kalian udah tahu kan, jangan pernah kalian lakuin begitu sama orang lain. Itu udah perbuatan yang sangat sesat. Nah, kita ganti kakinya Alana of the Star. Nah, kaki-kaki yang kecil, mungil, yang sehat, gak gendut-gendut kotak kayak gini ya kan. Nah, ini dia. Lihat, bentuk badannya udah mirip sama manusia kan. Tapi warnanya itu masih gak cocok tuh. Tunggu, kepalanya terlalu besar ini cewek tuh. Nah, mungkin kepalanya gede karena scale di kepala aku itu besar banget tuh. Coba kita kecilin kan. Betul sekali, Mo. Nah, kita kecilin tuh. Dan kita kasih lebih tinggi. Soalnya orang asliku kan 166 guys. Jadi tinggi guys. Jadi kita kasih tinggi. Oh iya, lebih cocok yang kayak gini ya. Iyalah, gimana? Tapi muka ini sama badannya nggak cocok tuh, terlalu pucat. Sepertinya kita harus ganti warna kulitnya dulu ya. Okay, guys, setelah kita pilih-pilih, kayaknya warna ini yang paling cocok guys. Kan nggak apa-apa, soalnya kita harus pakai baju. Kok nggak mas wangi nanti si Momon ya kan? Ya udah, kita akan memilih rambutnya dulu. Kasian dia botak-botak kayak tuyul nih si Momon. Nah, di sini kita akan coba tes yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga ini guys. Nah, menurut kamu yang mana tuh? Yang kedua ya? Yaudah, kita beli yang kedua. 30 robak. Oke, untuk rambutnya sepertinya udah oke ya. Selanjutnya, kita akan menaruh topeng ke muka dia. Supaya muka dia nggak terlalu kecil. Di sini kayaknya terlalu kecil ini. Tunggu, oh, bagus. Kenapa bentuknya? Ini mirip sekali sama kamu. Aslinya kamu kan begitu. Mana ada aku kayak gitu? Enggak. Oke, kita jangan menyerah. Kenapa muka aku kayak gini? Ini matanya terlalu turun. Teman-teman,
setelah Momo riset, ternyata yang salah itu di rambut Momo. Seharusnya kita nggak boleh pakai rambut ini, Tun. Kalau enggak, jidatnya itu ketinggian. Jadi, pertama-tama kita akan memilih mukanya dulu, Tun. Baru kita pilih rambutnya, mana yang lebih cocok dengan mukanya. Cucing! Nah, ini dia. Wih, udah cantik ya bagian atasnya. Selanjutnya, bagian bajunya. Okay. Ini adalah bagian terpenting. Soalnya kalau kayak gini, mungkin masuk angin. Nah, kita cari yang pink, guys. Pink. Cantik-cantik di sini, Tun. Dan harganya mahal-mahal. Kita pilih yang paling bagus. Untuk kamu yang paling bagus mana, Tun? Aduh, aku nih cowok. Kau jangan suruh aku pilih baju cewek ya. Baju yang pertama. Cucing. Anggun sekali. Sebenarnya kamu itu mau bikin cewek yang modern ke kamu sendiri. Kamu sendiri pakai lah baju sapi itu. Kan aku nih kehidupan asli itu gak pakai baju sapi tuh. Gimana sih ini anaknya? Kamu di rumah gak pakai baju sapi? Enggak. Bukannya kamu sapi? Astaga. Yaudah, yang kedua guys. Sapi jermaan turtle. Yang sapi gak pakai, tapi yang kura-kura pakai, beli itu. Enggak, guys, enggak. Ya udah, yang selanjutnya. Wanita modern, si Momon yang modern. Pilih ini lah. Tapi sepertinya tangannya itu terlalu terbuka. Kita akan menambah aksesoris di bagian tangannya. Okay. Ya. Kita pertama beli dulu. Harganya 50.000. Bye now. Langsung kita pakai. Wih, cantik banget si Momon. Andai aku di kehidupan nyata kayak gini cantiknya kan. Iya kan, udah aku bilang kamu memang cantik itu. Enggak, aku cantik kok. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan aksesoris di bagian tangannya. Nah, kita tulis arm di avatar shop. Nah, ini bagus nih, Tun. Warna pink dan ada pita warna putihnya. Wow. Ini keren, kita coba try on. Nah, kamu lihat tangannya cantik kan? Wanyau. Kau tengok tuh. Tapi bajunya kok gak ada tuh? Ya karena kamu tidak suka pakai baju loh. Memang kamu itu, aduh, udah berkali-kali bilang masuk angin. Enggak. Ini kita coba beli ya. Jangan-jangan kita cuma bisa beli satu item ya di sini. Ya kan? Kagak, harus pakai di avatar loh. Kamu gimana sih? Hah? Katanya pro player. Serius? Kita coba ya, apakah kata Atun itu benar? Ya, Tun, abis robokku kau buat, Tun. Kau tengok dulu, Tun. Kau kayak gitu kali kau lihat, Tun. Jadi gimana, kita pakai baju aja lah ya. Ya, guys. 50.000, padahal tangannya cantik itu kau kita pakai kan. Kau lebih imut-imut kayak gitu, guys. Ya sudah. Oke, selanjutnya. Ya, kamu terlalu menipu diri sendiri. Jangan pakai. Enggak, aku enggak menipu diri sendiri kok. Enggak, guys. Selanjutnya kita akan beli bagian celananya, guys. Okay. Celananya kita akan pakai celana yang pendek. Celana yang pertama, Pink Bunny Overdress. Nah, ini adalah celananya. Tidak cocok. Tidak cocok ya, guys ya. Ini kayaknya enggak cocok. Kita coba yang lain. Celana yang kedua. Tidak cocok. Ini ngembang kali itu bagian celananya. Kayak balon-balon ya kan, teman-teman. Yaudah, enggak cocok. Selanjutnya. Atun suka ini, tapi kita nggak boleh pakai kayak gini, terlalu pendek deh. Tidak cocok. Nggak cocok, guys, nggak cocok. Warnanya juga nggak pas ya dengan bajunya tuh. Betul. Selanjutnya, ceng jeans. Gimana tuh? Tidak cocok. Tidak cocok kan? Kamu cocoknya pakai sempak aja di luar. Kayak gini, enggak ya? Short jeans, short pink. Ah, ini celananya. Ya udahlah, kita pilih yang ini ya, Tun. Seperti dia pakai celana, Tun. Makanya lain kali gak usah tanya lah kalau memang kamu pilih sendiri. Ah, udah, kita langsung pilih sendiri, gak usah tanya Atun lagi, capek gitu. Oke, kita udah mendapatkan celananya, guys. Langsung kita pakai. Okay. Selanjutnya, bagian kakinya ini terlihat sangat kosong. Jadi, kita akan menambahkan aksesoris di bagian kakinya. Kita akan cari. Ah, ini dia. Kamu lihat, cute banget. Ada pita-pitanya warna pink. Oke, kita ambil ini, kita ambil yang warna pink, guys. Kita lihat lagi. Rainbow. Oke, langsung kita coba. Ini adalah kaos kaki yang pertama. Gimana tuh? Cantik kan? Aku tidak mau jawab. Ujung-ujungnya kau bikin sendiri. Tunggu, ini celananya kok hilang ya? Jangan-jangan kita nggak bisa beli kah? Iya. Astaga. Jadi aku cuma pakai kaos kaki gini doang tuh sama sempak. Nggak mau. Kita harus gimana ini ya? Kita pakai celana itu doang kah? Ini doang kah, Tun? Kurang. Ini pesen kali nih anak. Kita coba ya cari sepatu yang
ada kaos kakinya guys, mana tahu ada okay. Kan. Aduh, kita coba. Oke, okay, kita coba cari itu. Ya ampun, gak ada tuh. Oh no. Oh, ada. Ya ini, tapi kayak robot. Wah, ini kayak robot, jelek banget. Ini sama dressnya. Aku kan mau sepatunya doang. Ini gak ada loh tuh, pakai sandal kan? Pakailah sandal. Serius kamu? Nah, ini adalah sepatu yang pertama guys. Tapi, aduh, kayaknya kurang banget ya ini sepatunya tuh. Cuma kayak gini, kayak bebek tuh kakinya ini. Kamu lihat? Ya, sepatu kan begitu. Tapi ini bentuknya kayak bebek. Kita coba simpan dulu okay. Ya. Yang kedua, ini sepatunya sih oke. Tapi kenapa sama dressnya? Jadi, aduh Tun, gimana ini Tun? Nah, ya terakhir Tun. Jadi robot girl Tun. Lihat, robot girl. Ini gak cocok banget. Dan celananya langsung hilang dong. Kamu tengok ini. Astaga guys. A few moments later. Oke teman-teman, kita akan mencoba karakter kita ke tempat Bro Heaven. Lihat Tun, aku langsung dikelilingi sama cowok-cowok. Dikelilingi sama cowok-cowok dong. Ya, oh my god. Dia bilang aku punya badan yang besar. Kamu mau ikut aku gak? Oh iya, iya bang. Oh my god Tun, kau tengok Tun. Kau jangan cemburu ya Tun. Aku dikelilingi Tun. Oh my god, cantik sekali aku. Nah guys, menurut teman-teman karakter Momon yang versi asli ini dapat nilai berapa? Coba tulis di bawah kolom komentar guys. Oke, kita coba masuk ke server yang lain ya guys. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di server yang baru. Kita coba ya sama cewek dulu deh. Hai, halo. Cewek apa cowok ini? Ini cewek apa cowok sih? Ya, mungkin dia suka jadi hode kali mon. Coba rate my character. Tun, 9.6/10. Thank you. Makasih banyak. Wih keren. Tuh. Di atas ada yang lagi ngedance guys. Ajup. Kita ikutan guys. Oke. Okay. Hai. Ajup dong. Keren, mari kita berdansa. Asya, asik banget guys. Lihat keren gak tuh. Coba ya, rate my character. Dikasih 8 Tun, 8. Tapi gak apa-apa ya, penting kan masih bagus itu 8 ya kan. Thank you, wih keren. Baiklah, kali ini kita akan mencari cowok guys. Kita akan pindah ke, ini Tun. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya. Ada orang kah? Ting-tong. Ada orang nih ya. Ya ampun, itu di atas ada orang Tun. Permisi, turun dia. Halo. Hai. No, I'm sorry. You are so ugly. Enggak ya, ini kan bagus. Lihat mukanya. Cantik banget ya kan. Aku gak ngomong deh. Ayo sudahlah guys, kita dikacangin sama kau ini. Balik-balik. Pulang. Tuh, aku dikunci Tun. Tidak. Oh no. Aku dicuri. Oh, no. Gimana aku keluarnya? Dari pintu belakang. Waduh, untung bagian belakang gak dikunci guys. Dia kejar aku Atun. Atun, tidak. Kejar aku tuh. Oke, teman-teman, kita ada di server yang baru lagi dan ada orang. Hai. Halo. Tak kenal so dekat. Ya ampun, Tun, kau jangan cemburu, Tun. Aku kan pengen berteman dengan orang lain. Kayak gitu kau harus mendukung dong. Ini asin kalau ini kayaknya server yang tadi kita masuk deh. Iya kan? Yoi. Astaga. Nah guys, sebenarnya Momon masih belum puas dengan karakter ini. Soalnya tadi kan banyak aksesoris yang udah kita beli tapi gak bisa dipakai kan. Jadi Momon kasih tunjuk penampakannya di Roblox Studio aja ya. Nah ini dia karakter yang sebenarnya aku ingin bikin guys. Ada tanduk dan kuping-kupingnya. Kalau kita pakai semua aksesoris, dia terlihat lebih unyu kan daripada yang ini terlalu polos. Ya walaupun di sini dia gak pakai sepatu ya. Soalnya di Roblox Studio kita gak bisa pakai sepatu guys. Nah menurut kalian lebih suka yang pertama atau yang kedua ini? Coba tulis di bawah kolom komentar. Ya udah deh teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share dan subscribe. Bye bye.